الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأنا نوع منهم في دارين آمين وتلزم الهبة بأنواعها ثلاثة بقبض dan tetap jadi maksudnya luzum Ain hibatu hibah itu bi anwa'iha dengan macam-macamnya. Macam-macamnya itu adalah sodako, hadiah gitu ya. Jadi selain hibah itu sodako, hadiah sama dia jadi luzum tetap bikobdin dengan menerima. Jadi kalau udah diterima itu namanya udah luzum. Kita bagi orang udah dipegang itu udah jadi. Yang bagi nggak boleh narik lagi. Nggak boleh kita memiliki sesuatu yang sudah kita beri sekalipun dengan jalan beli. Ya, sekalipun dengan jalan beli. Umpama kita bagi tas. Ya, seseorang kita bagi tas ketika dia pakai, ngapa tas itu kelihatan cakep? Akhirnya kita pengen memiliki lagi, berusaha keras dengan cara dia beli, nggak boleh. Sesuatu yang sudah diberi itu sudah nggak boleh diminta lagi, sekalipun dengan cara beli. Nah, jadi dengan diterima, dipegang itu sudah luzum. Fala talzamu bil aqdi, maka tidak luzum, ya, tidak tetap. Jadi maksudnya tidak luzum. Iya, hibah bil akdi dengan akad. Jadi dengan akad aja enggak. Bahkan bil qabdi al jadidi, bahkan dengan menerima menurut kaul jadi. Li khobarin, karena ada sebuah hadis boleh begitu, li khobari juga boleh. Annahu sallallahu alaihi wasallam ahda lin najasyi 30 uqiyatan miskan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahda telah memberikan hadiah lin najasyi kepada orang Najasyi 30 uqiyatan miskan, 30 uqiyah minyak misik Nabi hadiah tuh sama orang Najasyi. Famata, lalu ia meninggal dunia, orang Najasinya tuh, qabla ayasila ilaihi, sebelum yang dihadiahkan sampai kepadanya. Berarti apa? Belum jadi dimiliki oleh orang Najasyi karena belum diterima. Maka oleh karena itu Nabi faqassamahu sallallahu alaihi wasallam baina nisa'i, beliau membagi-bagikan itu minyak misiknya yang ada 30 uqiyah baina nisa'i kepada istri-istrinya, istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aturan mau dibagi ke orang Najasyi karena belum sempat diterima enggak jadi.
Ya, jadi pemberian itu bisa, hadiah itu bisa enggak jadi. Mana katanya ente mau bagaimana? Katanya kamu mau beri saya minyak wangi, enggak jadi dah. Boleh begitu, enggak jadi. Emang apa? Ya, kamu sih begitu banget. Ente sih begitu banget. Enggak jadi dah. Enggak jadi. Boleh. Kenapa? Karena belum diterima. Tapi kalau kita, kalau udah janji, mah, ya, dipenuhi janjinya. Kalau kita janji mau memberi, ya janjinya itu yang menjadi masalah. Ya. Kita kalau janji sama orang harus dipenuhi, jangan diingkari. Wa yuqasu bil hadiyati al-baqi, dan dikias dengan hadiah akan yang sisanya, yang setinggalnya, yang sisanya, yang lainnya. Ya, yaitu hibah sedekah. Wa innama yu'tadu bil qabdi in kana bi iqbadil wa'ibi aw bi izni aw izni wakili bihi. Wa innama, dan hanya sanya, yu'tadu dianggap bil qabdi, dengan qabat, termasuk dengan qabat, termasuk diterima. In kana bi iqbadil wa'ibi, jika ada dia dengan menyerahkan orang yang menghibahkan. Ya. Jadi dianggap qabat dengan syarat orang yang hibahin itu nyerahin. Kalau enggak ada nyerahin, enggak bisa. Dipegang aja sama orang tanpa diberikan, ya enggak bisa. Harus ada dia menyerahkan. Au biizni, atau dengan cara izinnya, izin orang yang menghibahkan, au wakili bi, atau ada wakilnya padanya, pada mengizinkannya, ya, pada apa, menerimanya, pada menerimanya ada wakilnya. Jadi ya nggak asal diambil aja, harus ada ya menyerahkan dari orang yang menghibahkan itu atau menghadiahkan. Enggak main ambil-ambil aja. Wa yuhtaju ya ila iznihi fi, dan dibutuhkan kepada izinnya. Izin orang yang menghibahkan padanya, pada mengkobatnya, pada menerimanya. Wa in kanal mauhubu fi yadil mutta'ibi, sekalipun ya, sesuatu yang dihibahkan itu ada pada tangan orang yang menerima hibah. Kalau belum diizinkan, ya belum diberi. Kalau diizinkan, iya saya emang udah kasih kepadanya. Berarti udah diterima. Berarti udah diberi. Wala yakfi huna al-wad'u baina yadain muttahimi bila iznin bihi, dan tidak cukup di sini al-wad'u meletakkan, ditaruh aja gitu, baina yadain muttahimi, di hadapan orang yang menerima ibah, bila iznin bihi, dengan tanpa izin padanya. Ya, enggak bisa. Di dekatnya doang, ditaruh di sampingnya, nggak bisa. Harus ya, diizinkan dulu, harus ada kata-kata dia memberi, siapa orang yang menghibahkan. Jadi itu barangnya ada di rumah saya, ya ada di rumah ente kan, bukan untuk diberi, numpang naro, bisa nggak begitu? Bisa. Saya numpang naro, bukan saya kasih kamu. Ente main pakai-pakai aja lagi. Kan bisa begitu kan? Boleh kita apa, boleh orang yang memberi, orang yang, seseorang yang punya barang itu
berdalil begitu. Saya bukan kasih kamu, saya mau taruh di dekat kamu, bukan saya kasih kamu. Seperti kita mau pipis umpama, mau ke belakang atau mau kemana, pegang kitab, kitab kita selup kasih teman kita, nggak pakai suara, megang doang. Maksudnya apa tuh? Tolong pegangin, bukan dikasih. Gitu. Kan suka kamu begitu kan? Ya. Mau ke belakang umpama atau mau ada sesuatu, kasih teman kita. Itu bukan dikasih kitabnya. Tolong pegangin. Ya, jangan diambil, oh, aku dibagi kitab, bukan begitu. Jadi kalau memberi itu mesti ada izin dari yang beri. Sama ijazah pun begitu. Ijazah. Saya kasih ijazah kamu, saya beri ijazah kamu. Itu ada, biar harus ada apanya? Ada lapasnya. Ajaztukum qabiltu. Masya Allah. Kita diberi ijazah, kita fatul mu'in, diberi ijazah, ya, Sahih Bukhari, Masya Allah. Itu ada kata-kata itu, ada izin memberikannya. Lianna qabadahu ghairu mustahikin lahu fa'tubira ta'akukuhu. Lianna qabadahu, karena bahwa menerimanya, menggenggamnya, menerimanya orang yang menerima hibah umpama, ya, atau orang yang dihibahkan itu ghairu mustahikin lahu, dia tidak mustahik, dia tidak dimustahikan, mustahakin lau, tidak dimustahikan. Ya. Ya, jadi apa namanya? Li anna qablahu ghairu mustahakin lau. Fa'tubira tahakkukuhu. Maka dianggap akan tetapnya qobad itu. Ya. Akan tetap qobadnya. Dan tidak ada itu qobadnya tetap kecuali dengan izin. Jadi, li'anna qobdahu ghairu musta'akin lahu. Karena qobadnya orang yang nerima hibah itu tidak bisa diakan kecuali dengan diizinkan oleh yang beri. Jadi yang beri mesti mengizinkan. Masya Allah. Ini penting sekali untuk di apa namanya, izin. Memberi itu mesti izin. Saya enggak beri, saya enggak kasih, saya enggak kasih. Masya Allah. Gembiranya kita kalau kita dikasih sesuatu yang kita senang. Dikasih apa? Dikasih kain, dikasih baju, dikasih ijazah. Masya Allah. Diizinkan ngajar, diizinkan gantiin guru. Masya Allah. Itu istimewa. Istimewa. Enggak semua orang bisa itu. Bi khilafihi fil mabi'i, lain halnya dengan sesuatu yang dijual. Yang penting kalau dijual, barang yang dijual udah dijual jadi, ya. Yang penting ada akad. Jadi kalau sesuatu yang dijual itu harus ada akad. Yang pegangannya adalah akad. Kalau hibah itu ada diterima.
Falau mata ahaduhuma qabla al-qabdi qama maqamahu wa alisuhu fil qabdi wal iqbadi. Maka jika lo mati salah seorang keduanya, yang beri dan yang diberi, qabla al-qabdi sebelum diqabat, qama maqamahu, maka berdiri di tempatnya waris oleh ahli warisnya fil qabdi wal iqbadi, di dalam menerima dan memberi, dalam menerima dan menyerahkan. Ya, ahli warisnya dah. Bagaimana ahli warisnya kira-kira? Biasanya ahli waris ya kadang sama, kadang enggak sama. Walau qabadahu faqala al-wa'ibu raja'tu anil izni qablahu wa qala al-mutta'ibu ba'du suddiqa al-wa'ibu ala mastazharahu azra'ib. Walau qabadahu, jikalau orang yang menerima hibah menerimanya, akan dia, akan barang yang dihibahkan. Faqala al-wa'ibu, lalu berkata oleh orang yang menghibahkan, raja'tu, aku tarik kembali, anil izin, dari izin, qablahu, sebelumnya. Sebelum saya kasih kamu, sebelum kamu pegang itu, saya udah narik kembali, saya enggak jadi beri kamu. Saya enggak jadi beri kamu. Sini. Nah, kita minta. Diminta. Ya. Wa qal mutahibu, berkata oleh orang yang menerima hibah, ba'du, setelahnya, setelah dia pegang, ya, maka yang dibenarkan yang mana? Yang beri hibah atau yang menerima hibah? Ketika terjadi konflik seperti ini, suddiqal wa'ibu ala mastazharul azra'iyu, dibenarkan orang yang memberikan hibah berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Imam Azra'i. Ini keseharian kita nih, ya. Jadi pengakuannya yang dibenarin adalah si memberi hibah. Saya udah tarik kembali sebelum saya, sebelum kamu terima. Saya udah enggak jadi. Saya udah enggak jadi hibah kepadamu sebelum kamu terima. Jadi sebelum diterima aku enggak jadi gitu ya. Kecuali enggak jadinya udah diterima, enggak bisa. Ini enggak jadinya sebelum ya, dipegang. Makanya kita kalau beri sesuatu itu pikirin dulu. Ya. Ya, beri sesuatu pikirin dulu. Lakin akan tapi mailu syekhina ila tasdiqil mutahibi, akan tapi cenderung guru kami Syekh Ibnu Hajar kepada membenarkan orang yang menerima hibah. Ya. Walaupun tadi orang yang menghibah ngomong kayak begitu, kenapa li annal asla ada merujuk, karena asalnya itu enggak ada, enggak ada yang namanya narik kembali qoblahu sebelumnya. Karena asalnya itu enggak ada narik kembali sebelumnya. Sebelum menerima. Wa huwa qaribun, dan itu pendapat dekatnya. Ini lebih dekat pendapat ini. Yang dekat-dekat ya dekat qaribun ya. Ya. Artinya beliau lebih cenderung pendapat ini. Wa yakfil iqraru bil qabli, dan cukup oleh iqrar. Wa yakfil iqraru bil qabli ka'an kila lahu wa abdu kaza. Wallahu a'lam bissawab.